Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan mertua dengan menantu yang viral. Padahal istrinya cantik. Apakah mertua pakai pelet? Sebelum kita masuk, apakah mertua ini memakai pelet atau tidak? Kita introspeksi diri. Bagi para istri, ini kita pertanyakan bagaimana pelayanan Anda kepada seorang suami. Bagaimana sikap Anda kepada seorang suami? Contohnya, suaminya pulang kerja, sedangkan istrinya keluyuran. Kira-kira seorang suami bagaimana? Pasti dia akan kecewa. Jam waktunya suami pulang, Anda harus di rumah, persiapkan diri, sudah mandi bersih, melayani suami. Misal suaminya pulang kerja, dibuatkan kopi atau teh sambil dipijitin. Wah, otomatis suami Anda ini pasti akan berbahagia sekali. Pasti hatinya yang selalu teringat adalah diri Anda. Tidak ada wanita lain, tidak ada nafsu atau hasad kepada orang lain, termasuk mertua ya. Tapi kalau Anda, suami pulang tapi Anda kok pergi keluyuran entah kemana, tidak pulang, sedangkan suami ini jengkel dan mertua Anda di rumah, dan mertua Anda ini habis mandi dengan memakai pakaian yang agak seksi, otomatis birahi suami Anda malah memuja kepada mertua, bisa jadi malah dilandaskan ke mertua, ini bahaya. Maka dari itu harus introspeksi diri, bagaimana Anda terhadap suami sekarang. Terus kita introspeksi lagi, kita kaji lagi, bagaimana pelayanan Anda terhadap suami ketika diranjang atau melakukan hubungan intim suami istri. Misal hanya Anda cuman pasif seperti guling saja, otomatis suami ini ya memang keluar tapi tidak puas, tidak klimaks. Maka dari itu dia pasti akan mencari pelampiasan yang lain. Nah, pelajarilah supaya suami Anda itu puas bagaimana. Diomongkan baik-baik, lebih aktif ya. Nah, apakah mertua pakai susu atau tidak? Jika mertua Anda pakai susu, otomatis ya daya pikirnya lebih kuat, dan sedangkan Anda kurang baik terhadap suami pelayanannya, otomatis ya suami lebih cenderung tertarik kepada mertua Anda. Nah, maka dari itu, lawang yang tidak pakai susu saja, kalau pelayanan Anda kurang baik kepada suami, itu bisa membangkitkan gairah suami kok pada mertua Anda kok, apalagi seorang mertua ini memakai susu. Wah, kalau Anda tidak imbangi ya wassalam, pasti suami Anda akan tidur ataupun bercinta dengan mertua. Maka itu harus diperhatikan ya, dijaga adabnya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.